что если что-нибудь такая, это значит, что его он вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не поминать никак. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku mau buat tutorial VN lagi pakai lagu DJ Marsha. Dan ya, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi pertama kalian buka aplikasi VN, dan tekan icon plus, lalu klik new project. Kemudian kalian pilih foto. Oh ya, di sini aku tuh bakal bagi ini dalam beberapa sesi. Jadi supaya lebih gampang gitu loh. Oke, jadi di sesi yang pertama kalian masukin dulu foto sebanyak 14. Oh my god. Nah, untuk sesi yang pertama kita masukin foto dulu sebanyak 14. Kalau udah klik icon panah di bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke durasi dari fotonya. Nah, untuk foto yang pertama itu durasinya 1,19. Cara potongnya kalian bisa klik trim, lalu kalian pilih dulu yang 1 detik, terus kalian majukin 19. Nah, selanjutnya untuk foto yang kedua 0,25, kalian klik trim lagi, kalian pilih yang 1 detik, lalu kalian geser ke 0,25 detik. Nah, kita besarin, caranya kita cubit tarik keluar. Oh iya, dan rumus durasi fotonya aku taruh di samping video ini ya, kalian bisa ikutin. Oke, jadi aku bakal kembali lagi setelah sesi yang pertama ini selesai ya. Oke, jadi aku sudah mengatur semua durasinya. Nah, jadi yang ini kita hapus saja. Selanjutnya kita masuk ke transisi. Untuk foto yang pertama ini transisinya kita klik yang icon plus di awal itu, lalu pilih yang horizontal ini. Di sini kita bisa atur durasi transisinya. Oke, kita masukin ke 0,93 detik. Kalau udah klik centang. Nah, terus kita masuk ke foto yang kedua, kita pilih FX. Di sini kita masukin FX-nya yang zither down, kita klik. Lalu kita klik apply to all. Nah, jadi semuanya ada ya. Nah, untuk foto yang pertama kita hilangin aja FX-nya. Oke, selanjutnya kita masuk di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini kita tambahkan sebanyak 7 foto. Jadi kalian geser ke belakang, terus kalian klik tambahkan, kalian pilih foto sebanyak 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke durasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke efeknya. Kita besarin, kita cubit keluar. Nah, untuk foto yang pertama dan kedua kita lewati aja. Terus foto yang ketiga kita masukin efeknya tuh yang
zither daun. Nah, selanjutnya untuk foto yang keempat dan kelima kita lewati. Foto yang keenam kita masukin efeknya zither daun. Oke, selanjutnya kita masuk di sesi yang ketiga. Untuk sesi yang ketiga kita masukin foto sebanyak 10 foto. Seperti biasa kalian geser ke belakang, terus kalian tambahkan media. Kalian pilih foto sebanyak 10 foto ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke durasinya. Jadi untuk rumus durasinya kalian bisa lihat di samping video ini. Oke, setelah mengatur durasinya kita masuk ke perpindahan fotonya. Kita scroll ke kiri lalu pilih yang zoom ini, kemudian kita pertama right, jadi diselang-selingin yang pertama right, kedua left, selang-selingin sampai selesai ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang keempat. Dan di sesi yang keempat ini kita masukin aja foto sebanyak 2. Kita masukin foto 2 aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke durasinya. Nah, selanjutnya di foto yang sesi yang keempat ini, jadi yang 2 kita baru tambahkan tadi, kita duplikat menjadi 12 foto. Jadi yang ini kita duplikat, terus kita pindahin ke sini. Kita duplikat, kita pindahin ke sini. Terus kita duplikat, kita pindahin ke sini. Nah, selanjutnya untuk perpindahan fotonya sama kayak tadi, kita pilih yang move right sama move left, jadi selang-selingin kayak tadi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kelima. Jadi kita masukin sebanyak 9 foto. Oke, setelah kita atur durasinya, kita tambahkan lagi efek perpindahan fotonya. Sama kayak yang sesi keempat tadi, kita masukin yang right left. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir. Jadi di sesi yang terakhir ini kita butuh Oke, untuk sesi yang keenam kita bakal masukin 10 foto. Kita masukin dari Nah, selanjutnya kita masuk ke durasi. Oke, untuk foto yang pertama kita kecilin durasinya jadi 0,43. Nah, untuk foto yang pertama ini kita duplikat menjadi 4 foto. 1, 2, 3, 4. Oke. Karena yang tadi 43, yang selanjutnya kita ubah durasinya menjadi 0,37. Selanjutnya 0,18. Oke, untuk yang ini kita masukin foto yang soal di duplikat tadi, kita masukin efeknya, kita pilih yang zoom in. Nah, kalau dia nggak mau kayak gini nggak apa-apa, itu karena durasinya terlalu singkat. Kita pilih yang dari sini zoom innya. Nah. Oke, selanjutnya untuk durasi yang selanjutnya itu 0,46. Nah, selanjutnya kita ganti jadi di 0,46 tadi ya. Kita ganti jadi
right dan left. Right, left, right, left, right, left. Nah, selanjutnya kita kecilin dulu durasi fotonya jadi 0,22. Nah, selanjutnya untuk foto yang ini kita duplikat sebanyak 3 kali, 1, 3. Oke. Terus yang keduanya kita trim jadi 0,20. Ini juga jadi 0,20. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin efeknya, zoom in. Oh my god, dia nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kayak gini nggak apa-apa, kita ganti jadi ini. Kita ganti zoom in yang dari sini. Nah, selanjutnya fotonya itu durasinya 0,89. Terus 0,56. Nah, untuk foto yang terakhir kedua ini kita tambahkan yang right dan left. Oke, setelah semuanya selesai, kita baru masukin musiknya. Untuk musiknya, kalian bisa download di kolom deskripsi. Nah, kemudian kita play dulu. Ntar, di sini kok nggak ada tadi? Oke, jadi segitu ya videonya. Makasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk share postingan aku dan subscribe video aku. Dan ya, thank you. Dadah.